Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Devlan Partada di Top Channel. Pada kesempatan pagi hari ini, cuaca yang luar biasa sekali mendukung kita berada di kegiatan Kementerian Kominfo yang tepatnya di tanggal 23 September 2021. Pada kesempatan ini, rangkaian demi rangkaian kegiatan yang akan kita ikuti dari awal sampai berakhir. Tetap ikuti video ini, jangan di skip, dan jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Devlan Partada di Top Channel. Pada kesempatan hari ini luar biasa sekali kita dipertemukan dalam acara Kominfo, Kementerian Kominfo yang telah diselenggarakan di hari ini berjalan luar biasa sekali, spektakuler untuk anak-anak Sorong, luar biasa partisipasinya. Dan di sebelah kiri saya ini adalah IO yang tidak asing lagi untuk masyarakat Kota Sorong. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit terkait dengan pelaksanaan kegiatan di hari ini, di mana pelaksanaan kegiatan hari ini luar biasa yang terorganisir dengan baik. Untuk itu saya mau bertanya terkait dengan persiapan kegiatan dari kementerian ini. Ya, baik. Saya Moza, sebelumnya saya menjadi host di pagi hingga sore hari ini, dan kita melaksanakan kegiatan Kominfo demi kegiatan kedua kali yang kami pegang. Benar sekali. Dan di kegiatan Kominfo kali ini dua hari, dan pesertanya dari hari pertama dan hari kedua harus ikut karena banyak banget agenda ilmu yang luar biasa. Dan untuk persiapannya kita membutuhkan waktu hanya 3 hari untuk persiapannya, dan peserta 35 peserta dari ikut semua seluruh komunitas, ada komunitas FG, ada umum, mahasiswa, dan juga ibu rumah tangga dan UMKM tentunya. Baik, luar biasa sekali jawabannya. Dan yang terakhir mungkin yang saya ingin tanyakan terkait dengan apa harapan dari pelaksanaan kegiatan yang dicanangkan dari Kementerian Kominfo untuk khususnya anak-anak Sorong yang ada di tempat ini? Ya, baik. Yang kali ini, Kominfo kali ini agak sedikit berbeda, karena kita mengarah ke bagian untuk anak komunitas dan juga UMKM. Kami meningkatkan dan ingin mempublikasikan bahwa hasil-hasil dari Sorong Kapol Barat banyak banget ingin kita tampilkan, dan kita harus bergabung sama teman-teman fotografi dan juga teman-teman yang lain. Kembali lagi pada digital, semua pasti menggunakan gadget yang setiap hari untuk kita mempublikasikan. Dan di sini kami berharap Kominfo pun selalu akan memberikan terbaik buat kami di Sorong Kapol Barat, memberikan ilmu-ilmu yang terbaik. Dan terima kasih buat sudah mempercayakan saya untuk menghandle kegiatan Kominfo kali ini. Untuk ketahuan teman-teman semua, Mosa adalah IO yang sangat dipercaya baik dari pusat, daerah. Ketika melaksanakan kegiatan, Mosa lah yang menjadi IO dari
kegiatan-kegiatan yang luar biasa dan spektakuler. Contohnya di hari ini. Dan terima kasih juga ke Mosa atas waktunya, gimana boleh memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Kementerian Kominfo di hari ini. Terima dan kasih. Saya berharap buat teman-teman nanti di next kali ikut acara atau berbeda hanya spektrum peserta 35 aja. Saya berharap besok-besok dari Kominfo memberikan luasa lebih banyak peserta, jadi teman-teman antusias bisa langsung ikut acara. Baik, dan jangan lupa untuk di komen, like, dan subscribe. Oke, thank you, bye-bye.